Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ukasha dari KWPSS Putra Besari SK Bandar Hilir. Bersama saya Dr. Ahmad Rafi bin Che Kasim, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Serta Dasar dan Core Curriculum. Apakah perasaan doktor untuk sambutan Hari Guru yang saya lihat sangat meriah pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Muhammad. Pertama sekali, saya merasa sangat teruja, sangat gembira melihat kemeriahan sambutan Hari Guru pada tahun ini. Begitu ramai yang terlibat dalam majlis sambutan Hari Guru pada tahun ini. Yang terdiri daripada kontinjen guru-guru dari seluruh negara dan yang paling ramai dari negeri Melaka. Dan bukan setakat guru yang turut sama meraihkan bersama dengan kita hari ini, tapi kita lihat masyarakat umum keseluruhan sama-sama meraihkan hari yang amat bersejarah kepada guru-guru dan warga pendidik. Apakah ucapan doktor sempena Hari Guru ke-52 tahun ini kepada semua guru dan murid seluruh Malaysia? Sempena Hari Guru pada tahun ini, saya ingin mengambil kesempatan pertamanya untuk merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah, terima kasih dan syabas kepada para guru sempena Hari Guru pada tahun 2023 ini. Sesungguhnya jasa, sumbangan dan pengorbanan para guru kita adalah amat bermakna. Pada anak-anak murid seperti adik Muhammad dan rakan-rakan yang lain, kita harus ingat kita perlu menghormati guru-guru kita. Kita menjadi manusia macam cikgu sendiri, dari dulu menjadi manusia kerana cikgu-cikgu yang dahulu yang mendidik kami menjadi manusia yang berguna. So kita kena hormati, bina adab, akhlak dan integriti diri kita, dan seterusnya timbul ilmu daripada guru-guru dengan sewajarnya. Begitu juga para ibu bapa dan masyarakat perlu bersama-sama memberi sokongan kepada guru untuk mendidik anak-anak kita. Tanpa guru, kita tak akan dapat melahirkan generasi madani seperti mana yang kita hasratkan. So, terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Doktor, kerana sudi ditemu ramah. Sama-sama. Tahniah.